Hello guys, apa khabar semua? Okay, so hari ni saya nak ajak kita semua berjalan-jalan, melihat-lihat, menengok-nengok, okay, sightseeing buah teratai. Okay, kalau sebelum ni kita dah tengok bunga teratai tu warna pink dan ada juga warna lain kan? Tapi hari ni kita fokuskan, kita tengok buah teratai. Okay, jom. Boleh bezakan dia dari segi saiz dekat sini ataupun dekat sini. Okay, cuba saya lepaskan. Okay, nampak beza dekat situ, dia macam masih remaja lah. Okay, macam mana kita nak petik dia? Kita ambil sepanjang mana kita nak. Lepas tu, kita tinggal patahkan dia saja. Kemudian kita nampak yang di tangan saya ni. Ni sebenarnya boleh dijadikan benang melalui proses tenunan. Okay, baiklah. Sekarang kita akan ambil yang batang ni. Okay, macam ni saya ambil. Saya ambil kayu. Kita patahkan dia. Okay, dan kita dapat panjang. Okay, ini yang dah boleh dimakan. Yang dekat tengah-tengah tu dia dah tua. Dia dah ada mula menghitam. Ada besar-besar tu sebenarnya seronok. Kalau makan tu dia rasa lemak-lemak bila kita bakar. Tapi untuk ke tengah tu agak berisiko lah. Okay, kita kena mengkecebarkan diri ke dalam air. Ada lintah, ada mungkin juga ada ialah binatang yang kita tak inginkan lah. Ya? Okay, jadi berhati-hati kalau di kawasan hutan mini, jaga mulut lah. Di skrin kita sekarang ni ada dua buah teratai. Yang di bawah ini adalah masih belia dan masih muda. Kalau kita nak makan pun tak ada hal. Dan yang di bahagian atas ni, kita boleh bezakan dia melalui mata ditulah ya. Okay, yang ni dah boleh makan. Dia ada beberapa, kalau kita kenal pasti, ada lagi yang lebih matang sedikit, kita boleh bakar dan lemak-lemak. Okey, kalau kita boleh tengok, okey, yang ada sebiji ini yang saya dah kupas. Okey, kita boleh kupas dengan pisau ataupun pisau mini ataupun kalau kami, kebiasaan kami akan gigit je lah. Okey, tapi jangan sampai tergigit yang warna hijau biji benih dia kat tengah tu yang ada mencolot tu. Okey, jadi kalau kita makan sekali dia tu kita akan rasa pahit. Tapi kalau kita buang dia, kita dah belah dia macam gini dan kita buang kulit dia juga, yang warna hijau ni adalah kulit dia, dia tak akan rasa pahit. Dia akan rasa macam kekacang-kekacang sebab biji teratai ni dikategorikan dalam golongan kekacang lah. Bila kita bakar, dia akan menambah lagi rasa lemak-lemak. Jadi saiz yang ni pun dah boleh bakar sekejap je, sama ada kita letak tungku dapur ataupun kita nak bakar maksudnya secara manual pun boleh. Jadi ilmu yang sedang kita lihat ini, ilmu di luar buku teks, untuk ilmu untuk survive. Okay? Misalnya kata satu hari nanti kita terputus bekalan makanan yang selalu kita beli dan sebagainya, atau kita terdampar di penjuru-penjuru kampung atau sebagainya, kita boleh menilai mana makanan yang boleh dimakan dan tak boleh dimakan. Dan antara makanan ni adalah salah satunya teratai. Dan bagaimana proses bunga buah teratai ini terhasil? Mula-mula dia akan menjadi bunga, kemudian kelopak-kelopak daun dia akan gugur satu persatu, kemudian dia akan keluarlah yang warna kuning tu dan dia akan membesar. Jadi bunga teratai ni pada asal usulnya dia adalah di dalam bunga teratai, kemudian dia akan membentuk begini dan kalau kita makan, kita boleh makan. Dan kaum Cina sangat menggemari ini, ada yang buat sup, ada yang buat ubat dan sebagainya lah. Jadi ilmu Allah itu sangat luas, tak salah kalau kita mencari tahu.